tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun dalam. Saya dituduh mencuri. Si mbak. Iki sampe nangis temenan apa nangis bujukan? Beneran. Si. Halo? Mbak? Iya, mbak. Saya dituduh mencuri. Sampe ini koncoku lho mbak. Tapi kok nangis? Iya. Kaget aku mbak, sampai sesek dodoku. Aku pulang dari pasar. Terus aku pulang dari pasar kan. Ya kalau dari dulu-dulu, masuk dulu kan pernah kan aku dituduh mencuri uang, tapi kan uangnya ketemu sampai dipoking kan polisi ya kan. Setelah itu kan uangnya ketemu. Terus habis itu kan belain, terus baik-baik aja. Aku mencoba menguburkan semua sakit hatiku itu, aku kubur mikirku gini loh. Ah, orang tua, aku harus bertahan. Tapi ini uang kemarin-kemarin, pokoknya selama ini setelah itu tuh dia juga baik-baik sama aku ya. Kuyon mandi, aku mandikan. Tadi pagi aku pulang dari pasar itu dia masih tidur. Terus habis itu aku kan seperti biasa di dapur gini sambil nunggu dia bangun. Terus kok sepertinya dia bangun, tapi kok una-unu di kamarnya gitu loh. Terus aku gini, kayak ada apa, kamu gak apa-apa kan, aku gitu. Terus dia keluar dari kamar sambil duting-duting gini, ini hilang semua, ini pasti kamu, kemana aja gitu. Apa kayak apa yang hilang, katanya anaknya kuda patung kuda kan, punya patung kuda toh mas. Terus patung kuda itu yang besar satu, yang kecil-kecil itu banyak. Dari dulu itu udah pecah sewaktu tinggal di Kaulon B. Kakek itu juga udah tahu bawanya ke sini itu yang dipasang di kuai domnya itu ya itu-itu aja. Kok malah ketambahan gini katanya. Fatyoknya juga hilang. Fatyok aku taruh di kuai dom itu di atasnya juga nggak ada. Terus aku gini, lanceng di, sabar ya kek, sabar, ayo cuci muka dulu, terus sarapan. Dia tangannya nangkis gitu mas, aku sentuh itu. Terus ya pelan-pelan, terus dia gak mau cuci muka, belum cuci muka ini orangnya, tapi aku suruh duduk di ruang tamu itu, terus aku kasih obat, sarapan, ya maunya gak sarapan, terus aku, udah kamu tenang aja, kamu harus sarapan, nanti kalau gak sarapan kamu sakit gitu. Terus aku kan gini, aku mau sambil coba-coba kayak siapa tahu di bawah-bawah di sini, soalnya setelah pindahan itu kan mungkin barangnya ada yang belum dikeluarkan gitu. Terus gini, dia gini, ngapain kamu di situ, moyong kamu nyari-nyari di situ, pasti nggak ada, tanya aja pada dirimu, kamu taruh di mana gitu. Ya Allah, terus aku gini, hei kak, kamu dulu pernah lo mempolisikan aku, pernah lo kamu menuduh aku, tapi buktinya nggak ada karena aku nggak mencuri. Sekarang menuduh aku, kamu tak pokengkan polisi kamu, aku gitu. Dia menantang mas, pokengkan, silahkan dipokeng gitu lo mas. Terus ini anak-anaknya tak telepon, yang satu masih sibuk, sabar dulu nanti aku ke situ, yang satu anaknya di rumah sakit, aduh, ini loh. Aku nggak sakit hati, cuma nelongso karena aku nggak pernah apa-apa di sini. Dek, bisa? Samen iya. Ngomongnya wis mari apa gurung? Nek wis mari. Sudah. Sik ngene ya, Mbak. Uang tua itu kan uteke meslek toh, Mbak. Iya. Ya, yang harus sampean sadari, dia itu meslek. Kalau iya, sampean nanggepinnya dengan cara yang waras, maka sampean sing kena. Iya. Paham enggak? Kan sampean iya, paham. Sampean gumbul ambek aku kan tak ajari ngedan toh, tak ajari kocluk. Mosok gak kocluk temenan, yo kudu kocluk, Mbak. Soalnya nek sampean sekali lagi omongannya sampean lebok nang ati, remuk mbak atimu. Iya. Makane. Ngomongane wis mangano aja rame ae mangano, tak masakno. Kowe nang kene lungguh. Wis tinggalen ngale. Dulinane cepakno nang ngarepe. Wis ngono ae. Lho wong jenenge arek cilik. Arek cilik iki nek ngamuk kan ae dhewe kaya dipuk-puk ngono lho, Mbak. Diururu. Heeh, sampean wis 22 tahun lho, Mbak. Iya. Ambek menungso iku ku
Mosok kelakuane silit-silite ireng abang ijo sampe ra paham. Ya kudune ngerti lho. Orang saya juga Leia yang mandiin ya saya. Lah makanya. Silite ijo, silite kuning, silite abu-abu itu kan sampean sing ngeru. Jadi sampean harus berpikir tidak waras juga untuk nanggepi ketidakwarasannya dia. Nek sampean nanggepi dengan sampean yang waras, wayo wis gak 24 tahun, Mbak. Telung ulan petang ulane tebal sampean wisan. Iya. Ya. Ya, gak apa-apa, mangane. Sampean ambek gawe yo, sekali lagi aku ngomong. Tutup ono kresek. Wis ndang ngaduso tutup ono matamu. Aku gak ketok awakmu lho, awakmu nandi ngono. Jadi iya, Mas. Sampean iku kudu nyelemurno. Sampean harus membawa dia itu ke jalan pikirannya sampean, bukan sampean ngikuti jalan pikirannya dia. Iya. Sampean ngikuti jalan berpikirnya dia. Cuklek, Mbak. Enggak usah, udah sarapan. Iya, Mas. Nek sampean cuklek kan ya susah aku. Kayak nek sing dijak ngedan. Tadi itu loh, Mas, waktu aku ditunjuk-tunjuk, aku kayak enggak bisa napas. Langsung sesek kan. Nah, sesuk sampean kudu sering ketemu aku tak bengok-bengoki. Ya, sampean kudu nek prei ketemu aku tak nyentik-nyentik karo sampean dadi sampean oh wis biasa. Aku wis sering. Nah, jadi kadang-kadang sesuatu ya, mungkin aku enggak ngerti ya di dalam diri sampean. Sampean itu sekarang harusnya lagi bahagia, lagi seneng ya. Sesuatu yang sampean usahakan itu sudah mulai ada kelihatan. Sampean harus bahagia. Jadi nek sampean justru kalah karo Mbak, yo rugi dadi koncoku, Mbak. Iya, Mas. Terima kasih. Iya, makanya sekarang sekali lagi jalur. Sampean sekali lagi yo menghibur diri sendiri. Gak apa-apa iya, diungkapno langsung. Iya. Robote digawe jebret. Kreseke langsung dipayang jebret. Aku lagi bersedih, teman-teman. Ngono. Kalau aku ayo ngono kok dadi wah wis tambah. Itu jenenge sengsara membawa cuan. Wah, sengsara membawa cuan. Iya. Ya, ngono lho, Mbak. Wis ya. Jadi sekali lagi, otak-otak yang enggak waras, kalau ada nanggepine waras, bubrah. Yo. Iya, Mas. Supaya sama-sama ya kita harus berlagak untuk tidak waras juga, ngono lho. Iya. Sampai pura-pura edan juga. Meneng-meneng guyu-guyu ambek mencolot-mencolot ngene kan. Hei, ayo sarapan we, Mbah. Mangan dhisik we, matek we ra mangan, ayo ngono. Wongko we wis tuwek ra mangan, ayo cepaki. Kae susu ngono. Jadi, sampean harus pandai-pandai membawa suasana. Bukan sampean yang terbawa suasana, karena di rumah itu hanya ada sampean sama Mbah. Itu hanya ada dua kekuatan. Kuat dia apa kuat sampean? Ya kudune kuat sampean lho. Iya. Oh, sampean palu ndase bocor mati yo. Gak sido lelong servis. Ngono lho, Mbak, yo. Dikasih oh, long servis aku. Mas, aku tanya agent, aku dahulu 22 tahun dulu dijanjiin long servis. Aku coba tanya ke majikanmu, kalau majikanmu enggak ngasih long servis ya enggak bisa bantu. Maka terus dia gini, Deng. Aku suruh bilang sendiri loh ke majikan loh long service. Cik. Oh, suruh bantu enggak. Yang tanda tangan anake apa mbae? Anake. Oh ya wis. Anake lanang. Wis gak apa-apa nek anake. Ya sampe gek engko nek mbae wis gak enek kan gak butuh sampe anek gak butuh lah ngintermenit sampe nah iku wajib oleh. Wis ngono ae wis. Saiki pokoke kuat-kuatan. Kuat-kuatan sing endi sing edan. Kan sirene sampean ngomong ambek aku ya gelem Mas ayo ngedan. Lah saiki sampean kudu ngedan disian. Oh iya. Ya, aja terlalu dipikir. Menek prei dolen rene. Iya. Hah? Ya? Iya. Heeh. Terima kasih, Mas. Heeh, wis aja nangis, Mbak. Ya. Terima kasih. Isin karo tatone engko. Ya? Iya. Heeh, wis ya. Terima kasih, Mas. Heeh, kreseke. Iya, Mbak, nanti video, Mbak. Heeh, kreseke nang digawe nang ayo konten. Iya, Mbak. Heeh, lah, pokoke polisi iya. Teko di video. Hore, aku dipoking. Hore, ngono polisine kan mikir, arek iki ya gendeng ketok e ngono. Halalah podo. Iya. Podo gendenge ayo balik ngono polisine. Ya, Mbak.
Ya. Oke, Mas. Terima kasih ya. Semangat ya. Terima kasih. Oke. Ya, oke, kasih, sehat selalu. Tak Mbak tunggu preine sampean. Oke. Oke, terima oke, kasih. Oke, yo, bye-bye. Oke. Buat teman-teman, oke. Okay. Buat teman-teman ya, sekali lagi ya. Situasi dan keadaan itu tidak bisa kita rubah. Tapi pikiran, pikiran kita, apa yang kita mau pikirkan itu yang bisa kita kendalikan. So, jangan mengendalikan situasi dan keadaan, tapi kendalikanlah apa yang ada di pikiran. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye-bye.